Oke guys, hari ini kita akan mereview smartphone dari Realme yaitu X3 Super Zoom. Smartphone ini sangatlah mewah teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari segi samping dan belakangnya sangatlah mewah karena dia memiliki 4 buah kamera dengan resolusi 64 megapiksel. Dan desainnya pun juga sangat mewah, birunya itu sangatlah elegan teman-teman. Dan terlihat dari layar depannya dia sangatlah cemerlang teman-teman karena dia menggunakan IPS dengan 120 Hz. Dan dilihat di depan dia juga ada 2 buah kamera dan menyatu di dalam layarnya seperti itu. Dan lihat spesifikasinya sangat luar biasa, RAM-nya 12 GB, chipsetnya Snapdragon 855 Plus serta memori internalnya 256 GB, luar biasa. Dan selanjutnya kita lihat smartphone ini sangatlah canggih teman-teman karena dia sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5, jadi sangat kuat teman-teman dari segi desain dan kekokohan dari bodi dari smartphone ini. Dan teman-teman lihat sekarang dia juga sangatlah baik dari sektor kamera karena dia menggunakan 64 megapiksel resolusinya serta dia mampu merekam hingga tingkat 4K. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi ya untuk yang bagi suka yang vlogger atau pakai ngerekam video lah, karena sudah tingkat 4K pastinya tajam dan sangat luar biasa sih. Dan selanjutnya teman-teman, kita lihat sekali lagi kamera depannya pun tidak kalah, dia sangat baik sekali karena dia sudah beresolusi 32 MP. Dan kita lihat kembali teman-teman, dia juga sudah didukung dengan fast charging dengan 30 W, 100% itu cukup dengan 55 menit, sangat cepat kan teman-teman. Baterainya pun sangat awet karena dia menggunakan lipo 4200 mAh. Dan selanjutnya kita lihat teman-teman, smartphone ini dia benar-benar sangat bagus kalau dilihat dari segi layarnya karena ukurannya pas di mata karena 6,6 inch seperti itu. Dan resolusinya pun sangat pas sekali yaitu 399 ppi. Dan kita lihat dari segi ininya sharing datanya pun dia sudah menggunakan Bluetooth versi terbaru yaitu